Ini. Kura-kura yang lembut. Bau enggak dia ya, Jun? Halo semuanya. Nah, hari ini kita mau coba ambil pasuran atau bumbu. Kalau di Bangkali disebutnya pasuran. Hutan ada jadi. Ini lokasinya ada di pedalaman Hutan Bangkanai. Perjalanannya cukup menurun karena lokasinya ada di danau. Oh iya, hari ini saya ditemani sama Jeep Official. Salah satu itu ada ikannya ya kan? Pokoknya dapat ikan endemik dari Kalimantan Tengah ya. Naruhnya tuh kemarin sore, jadi udah kita inapin satu malam. Bisa dilihat ya, lokasinya masih naik turun, masih hutan alami. Di sini ada kabel melintang, ini adalah kabel untuk pompa rumah di sekitar sini ya. Jadi bisa dibayangin kalau si pengguna rumah tidak memiliki RO atau filter, bisa dipastikan ya air yang mereka gunakan untuk mandi atau cuci-cuci baju coklat, minimal ya harus pakai tawas sih biar jernihan sedikit. Oh iya, John, dia ya? Waduh, kita lihat ada kura-kuranya. Guys, yang lembut ya? Bawa kan gimana? Gak tahu nih. Buang lah. Galak dia ya? Ikan. Dia galak ya? Apa bulus ini yang bulus ya? Bulus ya namanya ya. Oh ini dilindungin ini dia. Dilindungin kan John ini? Kelihatan gak guys? Bus dia. Ikannya ada gak sih? Masih ada, cuma dimakan kayaknya dia. Banyak ya? Awalnya masih banyak ini. Dimakan ikannya habis guys. Ini aja mas, keluarin buat sini aja ikannya, bulusnya. Gak pernah dinangkap? Iya. Berarti gak sempat pegang? Enggak. Hah? Oh ini gak bisa ya. Pura-pura aja gak berani saya pegangnya. Haru ya, di dia masuk lewat mana dia bulus ya? Tadi pikir kura-kura daun ya, segede gini masih lumayan ini. Ini dilindungin guys, kita keluarin aja guys. Gimana nangkepnya, gak berani saya nangkepnya. Tenang guys. Gedekan dulu ya. Ini dia, baru dia. Order. Gitu.
kondisornya habis loh, mancing di sini nggak bisa nih, aduh banyak berarti ulus begini si air. Serem banget. Wah. Licin nggak? Badannya licin? Bukan. John, apa settingin John? Kalau bisa manjang ya. Beri dikit. Itu John. Besar guys, sama sih dia. Kita taruh aja ya. Kita rilis lagi. Ih, kita lepaskan lagi guys. Jangan sih, jangan itu. Tidak mau dia kan? Enak ya. Tempurungnya lihat sekali lagi, tempurung enak sekali. Kayaknya dia pusing dulu dia. Besar. Besar guys. Dan masih ada. Ini dilindungi guys, makanya kita lepas kembali guys. Mas, masih ada pura-pura daun juga di sini. Iya. Oh, kita pindah aja kayaknya di sini ya? Pindah ke arah sana kali ya. Sana. Nih. Habis ikan kita dimakan nih. Habis ikan yang orangnya. Tegak kan. Sekian dulu. Masih enggak mau pergi dia. Ikannya dia lemas dia semalaman. Oh, ikannya habis sama dia. Ternyata kita dapat bulus dia. Pura-pura itu, pura-pura daun makanya bagus. Nah, hidup dia kembali lagi bergerak. Rotan atau dua kali. Lepas itu, ayo. Tarik itu. Nah, banyak banget ikannya itu, Jon. Dalam gak John di situ? Thank you.
Coba taruh di sini, Jon. Iya. Lebih dalam lagi, Jon. Mana? Banyak kayu sih. Kayu-kayu. Sini, dalam lagi tuh. Aja dah. Kita coba semalam aja. Jam lagi sekitar pukul 4:30 sore, masih cahayanya masih tinggi terang. Itu perjalanan kita hari ini, sore hari di Kalimantan. Siapa? Mencari ikan endemi di Bangkanai, Kalimantan Tengah. Besok kita cari lagi, kita datang lagi ke tempat yang sama. Hari ini cukup seru ya guys. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol COVID-nya. Kita jumpa di perjalanan berikutnya.
salam Oase Project. Ini dapat sini.